sah. Cut Meriska dan Roger Danuarta baru saja resmi menikah. Roger Danuarta dan Cut Meriska akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri tepat di perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 yang jatuh pada Sabtu 17 Agustus 2019. Prosesi akad nikah keduanya berlangsung di Masjid Nurul Huda, Medan tadi pagi. Ijab kabul berjalan khidmat dan lancar. Roger Danuarta bahkan cukup fasih saat membacakan ijab kabul. Setelah momen itu selesai, foto-foto kebahagiaan Roger Danuarta dan Cut Meriska pun langsung diunggah oleh akun Instagram Dera Bahir. Di situ tampak pasangan selebritis itu memamerkan buku nikah. Aura kebahagiaan Roger Danuarta dan Cut Meriska begitu terpancar. Tak cuma itu, mereka juga menunjukkan cincin nikah dengan senyum sumringah. Keduanya pun tampak begitu serasi dengan setelan baju pengantin berwarna putih. Roger Danuarta mengenakan biskap berwarna putih dengan melingkarkan kain khas Melayu di pinggangnya. Roger juga mengenakan peci hitam. Sementara itu, Cut Meriska terlihat cantik mengenakan baju pengantin berhijab dengan berwarna senada. Seperti diketahui, akad nikah yang digelar di Medan, Sumatera Utara ini pun berlangsung cukup sakral dengan hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Akhirnya, pasangan artis peran Cut Ratu Meriska dan Roger Danuarta telah resmi menjadi sepasang suami istri. Jelang akad nikah, keduanya kompak menggunakan foto menarik di halaman Instagram masing-masing. Cut Meriska memakai topeng Stormtrooper Star Wars warna putih, sedangkan Roger memakai topeng Darth Vader warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim, tulis Cut dan Roger dalam unggahannya. Kini keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Awalnya akad nikah keduanya akan digelar pada Sabtu sore, ternyata dilaksanakan lebih cepat. Dilansir dari Tribun dan Suara.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.